Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan sebuah opera yang berjudul Dunia adalah ketindahan, ikutkanlah segalanya. Ceritakan ada tiga orang yang sangat kaya raya. Tiga orang ini memiliki kecintaan pada harta mereka. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita dengar. Ada seorang lelaki yang bernama Yogi. Dia adalah orang yang sangat kaya raya, tapi dia sangat sombong dengan kekayaannya. Gue orang kaya nih, apartemen, villa, mobil, harta kekayaanku sudah melimpah. Apa sih yang gak gue punya? Lalu Mita, dia juga orang yang sangat kaya raya, tapi dia masih mau beramal. Aku juga orang kaya loh, kata awas sama Yogi. Gue punya berlian, harta, apa aja gue punya. Dan Ari, dia juga seorang yang sangat kaya raya, tapi dia tidak sombong. Dia masih mau beramal meskipun hanya setengah-setengah. Alhamdulillah ya, aku juga orang kaya. Tidak sia-sia orang tua aku nyekolahin aku sampai S3. Sekarang aku sudah sukses dan punya segalanya. Ramadan pun datang. Semua orang pergi berbondong-bondong untuk mencari pahala. Pada suatu malam, Ari dan Mista pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sedangkan Yogi, dia malah asik-asikan ngopi bersama temannya. Hei kalian, berhenti sebentar. Sini. Apa? Mau kemana kalian? Mau ke masjid tarawih. Kan sekarang bulan Ramadan, kita harus beribadah. Ngapain tarawih segala, mending gak bisa sama kita-kita ngopi di sini. Maksudnya apa? Tobator ya? Sekarang udah berat rematan. Ingat kok, Tuhan baru melihatmu. Tapi omongan lu barusan gak enak. Udah, jangan berat-berat. Biarin kita keluar, gitu aja. Keesokan harinya, di suatu tempat yang diadakan pundi amal untuk anak yatim. Awas, terus. Tapi, pengantin. Ya mas, yang penting amal mas. Lalu Yogi pun datang. Ketika aja deh. Ya, ada acara apa ini? Ngapain amal segala dunia tuh dengan amal ini kalian bisa selamat di dunia? Bukan begitu mas, kita harus mempersiapkan bekal akhirat kita di dunia ini mas. Meskipun amal ini hanya seberapa, tapi ini bisa membuat kalian jatuh miskin. Makanya bukan begitu mas, kita diciptakan di dunia ini untuk beramal, berbagi sesama manusia buat di akhirat nanti mas. Ah, mas, males ngurusi calon-calon orang miskin seperti kalian. Tapi yang semasa hidupnya hanya beramal setengah-setengah merasa bekalnya kurang. Dan Mista yang beramal hanya sepertiga merasa lebih kurang lagi dibanding Ari. Sedangkan Yogi yang semasa hidupnya tidak pernah beramal merasa sangat-sangat menyesal dan takut karena ia tidak punya bekal apapun. Ya Allah, aku menyesal. Kenapa aku di dunia hanya beramal setengah-setengah tidak sepenuhnya, sehingga surga aku hanya sedikit. Ya Allah, aku menyesal. Mengapa aku hanya mengamalkan hartaku sedikit saja? Padahal aku memiliki banyak sekali harta. Apa yang telah aku lakukan selama ini di dunia? Apakah aku ini termasuk orang yang rugi, ya Allah? Aku memiliki banyak harta. Aku memiliki banyak segalanya. Tapi aku tidak memberikan secuil apapun untuk mereka, ya Allah. Apakah mungkin aku ini orang yang kaya di dunia, namun miskin di akhirat, ya Allah? Tetapi dapat kita petik bahwa kita tidak boleh menyayangi harta kita terlalu berlarut, karena harta tidak akan dibawa mati. Karena yang kita bawa mati adalah tiga faktor, yaitu doa amal, doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Kalian jangan takut jatuh miskin karena sesuatu ataupun silat amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak infak fisabilillah. Ketiga, memperbanyak silaturahim. Keempat, senang menghormati tamu. Kelima, bisa jadi orang yang jujur dan amanah. Keenam, meningkatkan takwa kepada Allah. Yang ketujuh,
memperbanyak tawakal kepada Allah. Kedelapan, supaya selalu berhusnuzon billah. Dan yang terakhir, menetapkan sholat tahajud atau seperti kata. Terdepan menjadi pilihan.